Halo teman-teman, nih aku lagi sama anak-anak tuh ramai banget tuh, lagi pada main. Kamu baik banget. Mereka pada ngebantuin teman-teman. Siapa yang mau jajan? Ada yang mau nggak? Om bayarin semua. Mau. Bayarin, siapa yang mau jajan bayarin? Mau. Pak, pak, sini pak. Mau. Yang banyak sini kamu mau nggak? Banyak boleh. Sini dong, boleh dong. Halo teman-teman, ini orang-orang lagi aktivitas, aku juga lagi aktivitas juga buat mengunjungi kucing-kucing jalanan. Ini aku lagi di perumahan warga teman-teman, buat lihat kondisi kucing yang ada di daerah sini. Nah ini aku ketemu kucing cantik banget. Halo, bos. Ini kucing blasteran apa ya? Bulunya agak tebel. Sini makan. Nih sini bos. Di jalan ntar ada mobil. Lah kemana dia? Muter-muter. Mana? Oh dia muter teman-teman. Ini makan. Makan. Ih seneng banget. Ya aktivitas setiap hari kayak gini teman-teman, aku mengunjungi mereka yang masih di jalan-jalan karena mereka juga butuh makanan yang bersih, makanan yang bergizi. Iya kan bos? Hai bos, sini. Dia lagi cari makan di selokan teman-teman. Kalau ini masih agak anakan ya, nggak tahu induknya ada nggak ya? Nih makan. Makan. Lah, ana maning. Nih minum bos. Kalau ini kucingnya agak-agak takut teman-teman. Mungkin masih apa namanya? Masih jarang ya ketemu manusia. Ini ada lagi melas banget ya ampun. Makan, lewat sini ya. Makan. Ini dari tadi malah kawin. Iya, nggak kelar-kelar. Yang ini kucingnya bagus, dia bersih. Cuma tadi kasihan ya, nyari-nyari makan di jalanan. Dia senang banget makanannya. Halo teman-teman, ini aku ketemu salah satu kucing. Dia kucingnya bagus banget di jalanan, kayaknya nggak ada yang melihara ya, soalnya nggak ada tanda-tanda di belara orang. Ini panas banget makanya pakai jaket. Dia tuh seneng banget makanan ya. Mungkin karena lapar ya dia. Aku tuh tadi dari sana tuh. Nah di situ tuh kucing-kucing jalanan juga banyak teman-teman, karena di situ ada tempat sampah dan kondisinya juga di belakang pasar tuh tempat yang ada anjingnya tuh di situ. Nih kita jalan ke sana. Hei makan. Ini yang satu tuh agak-agak takut teman-teman. Ini bukan anaknya ya, beda. Kalau yang masih anakan ini tuh kasihan tadi lagi nyari makan di selokan. Mungkin mau minum juga ya, cuma selokannya itu kering jadi nggak ada air. Tuh mereka tuh makanan kayak gini tuh udah seneng banget, udah bersyukur banget karena biasanya tuh susah banget cari makan. Ini aku dibantuin sama anak-anak temen-temen. Nih, tuh ramai banget di sini. Halo adek-adek, asik. Lagi sama cat lovers anak-anak temen-temen. Mereka kecil tapi udah suka kucing. Ini karena rame jadi kucingnya pada takut teman-teman, tapi nggak apa-apa ya karena ngasih contoh untuk mereka.
ini baru lagi teman-teman. Eh bos, ini ketakutan yang satu. Ini makan, makan lagi. Mungkin kakak ade ya mereka. Nah ini anak-anak lagi bantuin aku nyari kucing teman-teman. Subhanallah, makasih banyak ya. Nah ini cantik banget teman-teman kucingnya tuh warnanya. Makan, makan, makan. Ini tadi diambil dari tempat sampah warga teman-teman. Tuh anak kecil yang ambil tadi, anak-anak di sini. Mereka pada bantuin. Dia lagi ngomongin aku. Siapa Raka yang Raka ya? Nama kamu siapa? Adi. Adi. Aldi. Aldi. Ya. Punya kucing nggak? Punya kucing nggak? Kamu punya kucing nggak? Berapa? Satu. Jangan telat ngasih makan ya. Kucingnya. Yang di depan itu. Kamu siapa namanya? Abdul. Abdul bin Somad. Abdul Ghani. Kamu siapa? Abis. Abis. Iya, Abdul Bebek. Pokoknya kalau ada kucing di jalanan jangan disakiti ya. Kalau ada rezeki dikasih makan. Senang kalau ada anak-anak, jadi sekalian kita tuh ngasih arahan juga sekaligus memberikan contoh untuk mereka. Nih teman-teman, bahaya banget pakunya. Tuh, nanti digetok ya pakai batu kali ya. Soalnya kalau kena paku tuh bahaya banget. Kamu baik banget. Mereka pada ngebantuin teman-teman buat nyari kucing jalanan. Baik ya mereka. Siapa yang mau jajan? Ada yang mau nggak? Om bayarin semua. Bayarin, siapa yang mau jajan bayarin. Pak, pak sini pak. Yang banyak sini kamu mau nggak? Banyak boleh. Sini dong. Boleh dong. Jadi itu mereka lagi jajan teman-teman nih kayak permen kayak gitu, yang model apa ya? Model kayak hewan-hewan kayak gitu. Ada bebek, ada ayam, pokoknya ada cetakan ya teman-teman. Ambil yang banyak. Dipikirin aja ya pak, semua nanti biarin di total aja. Senang banget ya. Ini yang besar-besar juga ikutan jajan. Oh bisa ditiup teman-teman. Tuh zaman sekarang tuh jajanan aneh-aneh ya. Udah berapa pak? 18 murah ya. Nih pak. Halo teman-teman, ini aku lagi sama anak-anak tuh ramai banget tuh, lagi pada main bola sambil jajan. Amin, makasih ya. Yaudah teman-teman, ini aku mau lanjut jalan lagi. Makasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Aku Andi Pras, salam Catovers. Jangan lupa di subscribe ya.